Assalamualaikum, salam sejahtera kepada bangsa mekanikal. Dalam video kali ini, kami diberi peluang untuk menguji sebuah lagi motosikal. Kali ini tawaran, salah satu tawaran daripada Suzuki Malaysia, Suzuki Katana. Tapi macam biasa, sebelum saya sembang lebih lanjut, jika ini kali pertama anda singgah di channel kami, jangan lupa untuk like, share, subscribe dan menekan butang loceng. Dan juga jangan lupa untuk support kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Macam korang, saya pun sebenarnya adalah peminat Katana sejak diperkenalkan pada tahun 1981. Tapi saya tak boleh nak cerita sangatlah pasal Katana keluaran first generation sebab saya tak lahir pada era tu. Apa yang saya boleh kongsikan, back story tentang Suzuki Katana. First generation diperkenalkan pada tahun 1981. Apa yang mencuri tempuan tentang Katana dia adalah design dia. Design dia, walaupun dia daripada jenama Suzuki, guna nama Katana iaitu pedang samurai daripada Jepun, tapi designer Suzuki Katana ni bermula daripada first generation adalah designer daripada Jerman, nama dia Hans Muth. Kalau korang nak tahu, Hans Muth ni sebenarnya dia lebih familiar dengan BMW sebab dia menghasilkan atau dia adalah pereka bagi BMW R100 RS. Kalau korang tengok BMW R100 RS tu dengan banding Katana, korang akan nampak familiarity sebabnya itu adalah DNA atau IC, itu pengenalan daripada Hans Muth sendiri. Itu memang dia punya signature lah, senang cerita. Jadi Katana sebenarnya pada tahun 1991, dia memang dah cukup ikonik. Bukan hanya sebab design yang berani, malah kontroversi, tapi motor ni atau yang versi pertama tu merupakan first production bike yang paling laju pada tahun tu. Bayangkan 1981, Katana merupakan jentera paling pantas atas muka bumi. Road bike lah, bukan race bike. Okay, jadi dari segi design dan apa yang dia mampu capai dengan enjin pada waktu tu, memang Suzuki Katana memang sebuah jentera yang cukup-cukup ikonik. Jadi Suzuki Katana sebenarnya dah ada dalam market selama 25 tahun, okey, daripada 1981 sampailah 2006. Waktu tu disebabkan faktor, pelbagai faktor, demand rendah dan sebagainya, Suzuki buat keputusan untuk stop production Suzuki Katana. Kecuali sehinggalah pada 2019, Suzuki kata, okay, we need to bring back atau kembalikan Katana, dan hasilnya inilah dia generasi terbaru Suzuki Katana depan korang sekarang ni. Jadi benda pertama kita kena cerita tentang Katana ni adalah design dia. Sebab design tu adalah fokus utama Suzuki Katana. Bukan sahaja yang generasi terbaru, malah daripada tahun 1981 lagi. Design dia memang cukup kontroversi. Ada yang suka dan ada juga yang tak suka. Dan yang tak suka sebenarnya tu agak ramai juga. Tapi saya surprise sebab ayah saya yang sebenarnya tak minat motosikal, tak pernah bawa motosikal, tak pandai bawa motosikal, tapi dia kenal. Dia nampak motor ni memang dia kenal Katana. Dia pun sendiri kata design dia memang tak jauh beza macam yang dulu. Okey, sebenarnya adalah perbezaan, cuma ni sebab design yang sekarang ni jauh lebih moden. Tapi apa yang saya suka, design sekarang ni nampak lebih futuristik walaupun retro. Dia ada dua elemen ni. Cuma ni apa yang paling suka adalah Suzuki memastikan DNA Katana 1981 tu kekal pada generasi terbaru ni. Jadi selain daripada design, nadi utama Suzuki Katana ni adalah enjin dia. Dia guna pakai enjin 999cc inline 4. Enjin apa dia pakai ni? Dia pakai enjin GSX-R 1000 K5. K5 yang tahun 2005 dia masih guna pakai pada model 2021 ni. Kenapa korang rasa, kenapa pakai enjin yang lama sangat? Sebenarnya enjin ni adalah antara enjin yang terbaik pernah dihasilkan mana-mana jenama motosikal daripada Jepun. Saya sendiri memang peminat K5 ni. Kalau korang rasa ini je ke salah satunya model Suzuki yang pakai enjin K5? Tak. Suzuki guna pakai enjin K5 ni pada kebanyakan model yang ada pada hari ini. Termasuk GSX-S 1000 GT, GSX-S 1000 dan juga akan datang terbaru GSX-X. Dah banyak berbuih ni. GSX-S 1000 GX. Sport Touring tu. Berbuih nak sebut. Jadi kesemua model ni sebenarnya guna enjin K5 yang diperkenalkan Suzuki pada tahun 2005. Jadi apa yang special sangat tentang enjin ni? Enjin ni sebenarnya terkenal sebab dia adalah enjin yang ada stroke yang panjang. Jadi bila enjin dia punya silinder stroke dia panjang,
dia menghasilkan stok yang cukup tinggi pada semua ref range. Maksudnya pada low ref, high ref, tok tu korang akan rasa. Dia takkan ada masa yang mana korang akan rasa macam korang tak, tok tu tak ada, especially bila nak overtaking. Jadi bila stroke silinder tu panjang, jadi tok tu ada the entire ref range. Cumanya, ini saya nak cerita kat sini. Katana ni dia sebuah jentera yang agak torquey. Enjin tu menghasilkan sekitar 150 horsepower. Pada saya 150 horsepower memang cukup sedap. Mungkin kalau bandingkan Ducati dan sebagainya, dia menghasilkan lebih 170 180 horsepower. Tapi pada saya 150 untuk daily commuting, ride di hujung minggu memang cukup sedap. Cumanya macam nak cakap tadi, dia ada satu dua perkara yang saya rasa kurang senang sikitlah. Okey, motor ni dia cukup torquey. Kalau korang bawa pada high ref range, motor ni memang best. Okey, korang akan rasa motor ni deliver paling superb sekali. Cumanya bila pada low ref, korang akan rasa sedikit annoying atau sakit hati sikit, sebabnya dia akan power tu akan sedikit bumpy tau. Maksudnya dia nak pergi. Dia akan bagi tahu dia punya respon pada korang masa tengah bawa tu, dia akan bagi tahu, "Eh, aku nak pergi lagi ni. Aku tak nak stop dekat bawah 80 bawah 100. I want to go faster than this." Itu antara impression yang saya dapat bila saya bawa Suzuki Katana ni. Saya memang rembat motor ni sebab Katana ni merupakan motor yang saya sendiri memang sukalah. Cuma poket tak tebal lah. Jadi dari segi handling, saya memang sangat suka. Pada saya, Suzuki Katana ni antara Hypernaked yang menawarkan handling yang paling terbaik dalam segmen dia. Sebab apa? Okay, first, kita mulakan dengan bahagian depan. Fork depan dia pakai KYB, fully adjustable, 43mm tak silap saya. Handling dia memang cukup stable. Bila korang duduk atas motor ni, memang korang rasa confident untuk bawa. Dia punya handling tu, fork depan tu korang rasa memang dia agak stiff. Malah swing arm belakang, chassis dia pun rasa agak stiff. Sebenarnya kalau korang langgar bumper dengan high speed lebih 100-120 km/jam, motor ni korang tak akan rasa hilang balance. Saya dah try, memang bila langgar bumper straight head on, motor ni tetap stable. Sebabnya suspension belakang tu pun dia sangat stiff. Maksudnya keras lah. Jadi dia takkan benarkan jentera ni rasa goyang dan sebagainya. Cumanya, of course ada kena ada cuma juga kan. Handlebar dia ni, vibration wise sebenarnya agak dirasai, especially kalau korang atas highway. Kalau rasa bawa motor ni dalam back road dan sebagainya, layan corner di genting ke bukit tinggi ke dan sebagainya, memang handling dia mantap. Memang pinpoint handling dia. Cumanya itulah saya cakap, vibration ni bila masuk highway memang agak rasa. Jadi mungkin korang akan rasa sedikit letih. Sebab itulah saya cakap sebenarnya motor ni, kalau tanya saya secara peribadi, motor ni tak sesuai untuk bawa di atas highway. Dia lebih kepada back road, lion corner dan sebagainya. Sebab selain daripada dia punya vibration agak dirasai di handlebar, tangki dia tu kecil je, antara 12 ke 13 liter sahaja. Kalau korang pulas tak sampai pun 200 km, motor ni korang dah nak kena isi minyak. Jadi itu antara benda yang korang kena pertimbangkan sekiranya korang berminat nak ambil atau nak angkat Suzuki Katana baru ni. Okey, brake dia pakai Brembo. Pada saya, motosikal segmen ni memang sepatutnya pakai Brembo lah. Tapi stopping power dia agak kuat. Bila saya nak cakap agak kuat tu, maksudnya kalau korang bawa, korang tengah speed, korang tiba-tiba pulas lever tu terlampau kuat, dia agak mencengkam tau brake dia. Jadi korang mungkin akan rasa sedikit terkejut. Korang mungkin akan perlukan sedikit masa lah nak biasakan diri dengan power braking dia tu. Tapi saya rasa lepas minggu dua should be no problem. Tapi apa yang saya suka, dia punya positive side dah. Memang korang boleh rasa confident dengan braking power dia lah. Sebabnya misal kata dalam insiden yang kereta tiba-tiba terkeluar lane dan sebagainya, korang perlu emergency braking, memang dia punya cengkaman brake tu memang cukup bagus. Dan dibantu dengan ABS dua saluran itu. Jadi kombinasi antara brake yang mencengkam dengan ABS ni memang satu kombinasi yang cukup bagus. Saya memang suka apa yang Suzuki lakukan pada brake dia ni. Jadi selain daripada design yang ikonik, dia punya engine yang powerful, apa lagi yang ada selain Brembo dan sebagainya? Okey, ni saya nak cerita pasal dia punya package elektronik. Sebenarnya package elektronik dia almost non-existent. Bukan nak cakap tak ada langsung, ada. Okey, dia ada yang beberapa ciri seperti low RPM assist, yang mana saya sangat suka. Low RPM assist ni yang mana korang masuk gear 1, korang nak gerak dalam celah-celah trafik,
hanya perlu main clutch sahaja dan enjin tu takkan mati semudah itu. Dan kita ada Suzuki Easy Start, maksudnya bila korang sekali tap je, motor ni dah start, dia tak perlu nak tekan lama-lama. Dan kita ada ABS, macam saya dah cakap tadi, yang tu standard. Kita juga ada traction control. Ha, korang mesti akan tanya, quick shooter tak ada? Sayangnya, Suzuki Katana tak ada quick shooter. Tapi saya akan elaborate selepas ni pasal quick shifter tu. Dan tapi harga dia mesti korang nak tahu berapa. Okay, dia punya ABS, package elektronik, basic, engine powerful 150 horsepower. Harga berapa? Mungkin korang akan assume harga dia dalam range 59, 60, 65 macam tu. Tak, harga dia lebih tinggi daripada tu. Harga dalam sekitar 77,000. Ha, 77,000, Mat. Saya pun agak terkejut sebenarnya masa Suzuki announce harga ni. Tapi yelah, untuk sebuah motosikal ikonik macam ni, apa yang korang bayar tu adalah DNA Katana. Sebuah legacy yang ditinggalkan Suzuki dan kembalikan semula. Ha, tapi itulah soalannya kat sini, berbaloi ke tidak nak beli Suzuki Katana yang ada dalam market sekarang ni? Okey, kat sini saya nak cerita. Sebenarnya pada tahun 2023, hujung 2023, masuk 2024, Suzuki Global ada memperkenalkan Katana terbaru. Ha, itu adalah update terbaru Suzuki Katana. Dan yang tu ada banyak gila jajan, dia orang dah upgrade daripada Suzuki Katana yang first gen atau second gen ni. Kita yang tu dah ada 6 assist IMU yang menawarkan riding mode, traction control, semuanya fully adjustable. Maksudnya korang boleh adjust mengikut kesesuaian. Dan yang tu yang paling penting, dia ada quick shifter. Screen dia pun daripada sekarang yang pakai digital LCD dah upgrade ke TFT. Ha, jadi sebenarnya kat situ memang banyak jajan lah. Cumanya bila kita ada banyak benda yang diorang dah upgrade pada Katana baru tu 2024 tu, of course saya rasa dia akan ada peningkatan harga. Cumanya model tu belum lagi lancar di Malaysia, jadi kami pun masih tertunggu-tunggu. Tapi disebabkan kalau yang ni pun, yang very bare ni pun 77,000, korang rasa yang Katana yang ada segala naik taraf tu berapa pula harga dia kan? Ha, tapi kalau tanya saya, saya akan go for this. Sebab apa? Ini adalah percubaan pertama Suzuki untuk kembalikan legacy Suzuki Katana tu. Okey, saya rasa mana-mana peminat Katana pun akan appreciate model generasi terbaru ni. Itulah harga dia 77,000. Poket saya tak tebal, jadi mungkin solusi saya lepas ni, sebab saya nak sangat motor ni, kita tunggu je lah motor second. Apakan daya. Jadi itu sahaja review kami mengenai Suzuki Katana keluaran 2021 ni. Seperti biasa, jika ini kali pertama anda singgah di channel kami, jangan lupa untuk like, share, subscribe dan menekan butang loceng. Dan juga jangan lupa untuk support kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Di Facebook kami ada page baru, make sure korang follow yang tu sekali.